Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dian Burwa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Oh ya, jangan lupa subscribe selalu, like, komen yang baik-baik untuk kita saling sharing untuk perawatan. Terima kasih sudah tembus 2000 subscribe untuk para subscriber, para kicomania. Semoga kalian diberi keberkahan dan kesehatan selalu. Semoga channel-channel dan video saya ini bermanfaat untuk para kicomania kalian semua. Saya akan mengulas tentang ini, saya menemukan lagi tingkah cucak ijo saya. Ternyata saya perhatikan itu, saya juga mengalami, saya juga belajar di artikel-artikel, saya juga ternyata cucak ijo itu kalau seperti ini dia saatnya ada musim kawin para kawan jamtrok. Jadi kalau dia memang birahi seperti ini, dia jadi over jinak seperti ini, meskipun suaranya masih keluar, dia nggak ngempet istilahnya seperti itu, berarti ini jangan dilombakan dulu para kawan. Soalnya dia ngejar-ngejar seperti ini dan dia lagi musimnya kawin para kawan. Jadi memang kita istirahatkan dulu, jadi kita atur mandinya, kita tetap berikan porsi IF-nya yang main jangkrik aja para kawan. Ya sesuai takaran jangkriknya, dia semaunya aja seperti itu para kawan, jangan dibatasi nanti. Kalau dibatasi dia jadi tambah galak para kawan. Tapi kalau memang sudah 3 hari dia kita lakukan penurunan birahinya dengan biasanya saya mandi malam, dia saya kasih cepuk tiap hari, jadi dia nanti birahinya dia nanti stabil-stabil sendiri para kawan. Nanti kalau memang dia masih seperti ini, saya biasanya lakukan dengan saya lakukan jemur sedikit para kawan untuk mengantisipasi gembungnya itu para kawan. Jadi jangan lama-lama untuk menjemurnya, tapi kalau dia sudah badannya singset atau nggak gembung lagi seperti ini, jadi kita mau siap lombakan sudah bisa para kawan. Jadi memang untuk di perawatan cucak ijo maupun hariannya itu memang kita harus jeli sekali para kawan jamtrok. Kita harus perhatikan birahi yang bisa dilihat maupun birahi yang tidak bisa dilihat maupun dia lagi musim kawin. Kalau saya sendiri tidak pernah yang namanya menggunakan ces betina para kawan. Saya bermain cucak ijo berkali-kali, saya nggak pernah yang namanya kalau memang birahi seperti ini saya main ces dengan betina seperti itu para kawan. Jadi memang saya perlakukan dia perawatan seperti bentuk rumus harian yang saya berikan di video kemarin. Ya saya kasih jangkrik, saya kasih mandi standby, di umbaran saya kasih umbar seperti itu para kawan. Nanti dia kondisi-kondisi sendiri para kawan. Jadi untuk itu tidak usah khawatir para kawan, kalau seperti ini memang dia jadi over jinak. Dia memang apa namanya untuk manja dengan empunya seperti ini. Tapi ini untuk mendeteksi aja para kawan. Kalau untuk hariannya jangan sering digoda-goda seperti ini para kawan. Biarkan dia tenang, istirahat. Kalau bisa disendirikan dulu para kawan. Jangan lihat burung-burung lain dulu, biar dia fokus dulu seperti itu para kawan.
Soalnya kalau burung yang memang sudah mentok birahinya seperti ini, itu lebih gampang untuk menstabilkan untuk di lomba perangkawan. Jadi kita tinggal bentuk emosinya aja, kita cari tahu untuk dia keluar emosinya untuk jamtrok dan bongkar isiannya di atas itu, dia maunya seperti apa, kita harus benar-benar jeli. Jadi untuk masalah cucak hijau yang ada kalanya musim kawin seperti ini, ingat sekali lagi para kawan jamtrok, jangan dilombakan dulu para kawan. Jadi biarkan dia istirahat dulu seperti layaknya dia disendirikan seperti itu para kawan. Untuk lebih jelasnya, untuk perawatan yang seperti ini, solusinya memang kita harus rawat seperti harian seperti itu aja para kawan. Nggak usah dimain cas betina maupun di track dulu, jangan dulu para kawan. Jadi biar dia istirahat dulu seperti itu. Oke, terima kasih para kawan jamtrok. Salam Dian Purwa. Terima kasih sudah mengikuti video-video saya. Semoga bermanfaat buat para kicomania yang Anda berada di Nusantara. Oke, salam Dian Purwa.